Halo Lur, ini Lur cerita sedikit. Jikalau motor NMAX Anda ada notifikasi lampu ABS-nya nyala. Nah, solusinya adalah mudah Lur ya. Jadi di sini setelah ini kan nyala nih ya. Kita akan bersihkan ini Lur. Nah, sensor ABS-nya sini ya. Ini kita lepas. Tuk. Nah, nanti Lur setelah lepas dibaut sama kunci, ini tinggal dibersihkan Lur ya. Ini Lur kita akan bersihkan dengan lap Lur ya. Sip. Jadi kalau membersihkan depan belakang Lur, sama-sama sensornya di-tag kalau sudah bersih. Oke, nggak usah ke dealer Yamaha, sendiri saja sudah bisa Lur. Cukup pakai kunci T ataupun kunci 10 dan dipasang lagi. Oke. Nggak cukup depan Lur, harus kalau membersihkan depan belakang karena saling bersambungan paralel Lur ya. Nah, itu Lur. Nah, oke ya. Rowo seluruh kayak gini, Masya Allah. Kebacut lur sing duwe lur. Kita akan bersihkan lur, nanti disemprot yang di sana ya. Sensornya kita akan bersihkan. Mengkristal lur ya. Wah, kayak gini lur. Kayak mengkristal. Mengkristal kayak gini lur ya. Walah, koyo ngene rek. Gilokno banyu iki lur. Dibersihkan dulu lur. Nanti kalau sudah kita cek. Oke lur, kita bersihkan dulu ya. Sama lap ya. Kayak magnet nih lur. Bersihkan ini sama sebul itu lur ya, sama kompresor. Tak lanjut sih lur. Nah, oke, setelah kita bersihkan dengan lap dan juga kita semprot pakai kompresor lur ya. Kita akan pasang lur. Ini lebih bersih daripada tadi ya. Oke, kita akan masukkan lur. Lur ya. Nah, oke. Tinggal kita pasang murnya lur. Nah, setelah dipasang ada kerek. Kita kencengin sama kunci T. Kebetulan kita pakai kunci T 10 lur ya, jadi enak lur kayak gini lur ya, kunci T-nya ya. Oke, sip. Kita akan kunci. Dan setelah itu kita akan coba lur ya, nanti gimana responnya. Apakah sudah berhenti nyala, sudah normal, sudah netral atau gimana ya. Sip. Kita akan coba lur ya. Nyala masuk lur. Kontaknya agak ribet. Nah, masih nyala lur ya. Oke, sip. Terus tadi biasanya lur kalau normalnya itu setelah kita nyalakan nyala, cuman ketika dipakai jalan itu dia mati. Itu lur ya. Itu yang normal. Kalau nyala terus lah itu kotor lur, bisa dibersihkan. Tadi ini saya enggak nyoba karena hujan lur ya. Ya Bang ya. Jadi itu saja informasinya, ketika sudah bersih nanti saya pakai jalan nanti dia akan mati sendiri lur ya. Oke lur, thank you, itu saja lur cara membersihkan sensor ABS, bisa dicoba di rumah. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.